Pemirsa, Kakor Lantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi optimis layanan Samsat Digital permudah masyarakat bayar pajak kendaraan bermotor. Perkembangan digital memudahkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kepala Korps Lalu Lintas Kakor Lantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi mengklaim pelayanan Samsat berbasis digital dapat memudahkan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Menurutnya, sistem pembayaran menggunakan digital sudah menjadi bagian kehidupan sehari-hari. Sistem pembayaran menggunakan digital kan sekarang sudah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, bagaimana kehidupan ini nanti bisa berjalan dengan baik, cepat, masyarakat juga lebih mudah, lebih simple. Ya, jadi pelayanan-pelayanan seperti ini akan kita coba bangun bersama-sama dengan stakeholders yang ada. Tapi tentunya sekali lagi, perlu kesiapan semua, perlu satu visi, ya, bahwa yang kita hadapi adalah kebutuhan masyarakat yang semakin naik. Sehingga setelah proses registrasi, Firman juga menjelaskan, jajarannya terus melakukan langkah inisiatif dengan melihat perkembangan era digital 4.0. Masyarakat diminta untuk terus mendukung pelayanan berbasis digital ini. Salah satu caranya dengan tidak memiliki kendaraan bermotor tanpa surat alias bodong. Sebab dengan begitu, masyarakat secara langsung mendukung langkah Korlantas Polri terkait inovasi ini. Tim Liputan, Berita 1.